Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini akan kita bahas mengenai penurunan stunting. Kenapa perlu kita bahas soal stunting? Karena sudah sering saya tegaskan bahwa tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur setelah akan selesai, kita akan masuk ke tahapan besar yang kedua, yaitu investasi peningkatan kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Anak stunted tidak hanya secara fisik tumbuh terlalu pendek atau kerdil untuk usianya, tapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Dan selanjutnya akan mempengaruhi daya serap dan prestasi di sekolah, dan mempengaruhi produktivitas, kemudian mempengaruhi kreativitas di usia-usia yang produktif. Saya juga ingin menekankan bahwa upaya penurunan angka stunting adalah kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat, terutama ibu-ibu PKK, dan juga perlu mengaktifkan kembali secara maksimal fungsi-fungsi posyandu di kampung-kampung, di desa-desa, dan saya minta untuk dibuat rencana aksi yang lebih terpadu, lebih terintegrasi, yang mempunyai dampak yang konkret di lapangan, mulai dari intervensi pada pola makan, pada pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi. Selama ini kita sudah 3 tahun ini membagi biskuit untuk ibu hamil dan balita, dan saya lihat itu belum cukup, tidak cukup, perlu dilengkapi lagi dengan ikan, dengan susu, dengan telur, dengan kacang hijau, dan selain itu sanitasi pelayanan dasar, ketersediaan air, bersih, dan juga MCK juga harus betul-betul kita perhatikan. Mengedukasi publik dan gerakan hidup sehat harus lebih dikejarkan lagi agar lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak menjadi sebuah lingkungan yang sehat. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.